Polres Metro Jakarta Timur laksanakan kegiatan pembagian masker bersama unsur TNI dan pemerintah di depan Mapolres Metro Jakarta Timur. Sebanyak 7.500 masker dibagikan kepada warga masyarakat. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolres Metro Jakarta Timur AKBP Ahmad Fanani. Wakapolres berharap dengan adanya kegiatan ini dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita hari ini melaksanakan kegiatan pembagian masker yang mana dilaksanakan oleh TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam hal ini kecamatan. Kita melakukan pembagian di pasar ikan, terus di sekeliling jalan, ya, depan Mapolres Metro Jakarta Timur. Kita membagikan masker sebanyak 7.500, yang mana kegiatan hari ini kita berharap, ya, Jakarta yang sudah mulai menurun, ya, dari zona merah ke zona oranye, kita berharap dengan kegiatan pada pagi hari ini kita memutus rantai penyebaran COVID-19 sehingga Jakarta ini masuk ke zona hijau. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.